Pemirsa, ratusan ibu-ibu pengajian di Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat berunjuk rasa ke tempat lokalisasi prostitusi. Mereka menuntut penutupan tempat prostitusi tersebut karena dianggap mengganggu ketentraman dan sangat meresahkan warga. Warga sebagian besar kaum ibu-ibu pengajian ini kesal karena keberadaan warung remang-remang, tempat karaoke, dan wanita. Di tempat lokalisasi ini dirasakan sangat meresahkan kehidupan masyarakat sekitar. Warga setempat juga tak ingin nama kampung mereka tercoreng sebagai tempat prostitusi. Selain berunjuk rasa, ibu-ibu ini merazia sejumlah warung remang-remang. Aksi sweeping ini nyaris ricuh saat para ibu pengajian hendak mendobrak pintu beberapa warung remang-remang yang sengaja dikunci oleh pemiliknya. Sedangkan para wanita tunasusila yang tertangkap sedang mangkal diserahkan warga ke pihak kepolisian setempat untuk diberikan pembinaan. Unjuk rasa ini mendapat pengamanan ketat dari aparat TNI dan Polri. Masa mengancam akan menggelar aksi lebih hebat, bahkan anarkis, jika tuntutan mereka tidak digubris.